Ya, Ibu Heni dari mana? Dari Koti ya? Komunitas Kinasihan dan Koti. Komunitas apa? Olahraga Tradisional Indonesia dan Kinasihan. Oh gitu ya. Kinasihan itu komunitas yang peduli kepada nilai-nilai tradisi Jawa Barat khususnya kesudahan. Oh gitu ya. Nah, ini kerjasamanya dalam bidang apa nih sekarang nih Ibu Heni? Kerjasamanya kebetulan saya ada wadah dalam satu lembaga, satu komunitas. Di sini ada aplikasi anak-anak yang menari, yang teater, jadi di sinergi. Koti itu komunitas olahraga tradisional Indonesia. Komunitas ya? Iya. Ada sekretariatnya ya? Ada di Cipaku, Hotel Cipaku di Sanggar Eco. Weni. Malam, iya. Main apa namanya? Kacang-kacangan. Itu dua. Gimana mainnya tuh? Itu begitu ada caranya. Kita mau mainnya kacang-kacangan. Pengennya. Jadi si itunya tuh nggak boleh kena satu sama lainnya. Kalau kena batal. Oh gitu ya. Ini salah satu olahraga ini juga nih, mainan anak-anak tradisional ya Bu Heni ya? Permainan tradisional. Oh gitu ya. Pada edukasi, nilai-nilai kebersamaan, sportivitas. Siap. Terus sabar juga kan bergantian mainnya. Kalau sininya itu backline kan ada dikasih bola, kalau ini nggak dikasih bola. Ya ada backline. Cipaku lebih banyak itu permainan tradisionalnya. Permainan dengan olahraga beda lagi. Oh gitu ya? Kalau permainan lebih kepada happy, happy kebersamaan, lebih kepada rekreasi. Iya. Tapi kalau olahraga ya kompetisi. Iya. Di sini santai, happy. Iya ya. Kalau dari Koti itu. Happy ya, bisa masuk ke berbagai komunitas gitu. Yeah. Karena olahraga yang dipupuk dari sejak kecil dan mengulang memori masa lalu gitu. Nostalgia. Iya, nostalgia. Yang kurang bahagia zaman kecilnya, kesinilah. Karena happy kan? Iya teh. Mungkin cermin kita masa lalu juga dulu gitu kan? Benar. Lebih terhormat lagi kalau kita